الإقامة الظاهرة من لم يتم له الاستقامة التامة انهاضا له بالعبادة والطاعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على معدن العلم والمعرفة سيدنا ومولانا محمد خير الورى سجية وعلى آله وصحبه وذرية ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. أما بعد، yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita malam ini dapat bertemu, berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam kehadirat junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thaminatu ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah, qala al-imamu taj Ahmad ibn Ata'illahi Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-108 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Artinya, bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya, sempurna keikhlasannya. Itulah terjemah hikmah yang ke-108 ini. Bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya, sempurna keikhlasannya, kemurniannya. Maksud daripada hikmah yang ke-108 ini, laisa kullu man yukhassasu bil karamati zahirat katayil ardi wat tayrani fil hawa wal mashi alal ma wal kashfi wat tila'il ghaib wastijabati du'a wa ghairiha saliman minal afat kamura'ati huzuzin nafsi wassukuni ilal asbab wa wujudil hijab. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir, seperti melipat bumi. Ini artinya kalau kita ke Banjarmasin normalnya 4-5 jam sampai. Nah, orang yang diberi karamat tayyul ardi ini dalam hitungan detik dia bisa sampai ke Banjarmasin, selangkah sampai ke Banjarmasin. Nah, ini karamat yang lain. Watayran fil hawa, seperti terbang di udara, karamat yang zahir. Wal mashi alal ma, berjalan di atas air.
wal kaspi kasab, tahu isi hati orang, tahu apa yang dimaksud oleh orang. Wattila'il ghaib, dia mengetahui yang gaib. Ada orang kehilangan, nah ujarnya barang pian itu letaknya di tempat ini. Ini karamat, karamat yang zahir. Barang pian yang hilang itu adanya di bawah ranjang, coba periksa. Soalnya diperiksa ada di bawah ranjang. Nah, Sidin tahu yang gaib nih. Itu karamat, karamat zahir. Wastijabati du'a, doanya mustajab. Bila berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Wa ghairiha, dan selainnya, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, bukanlah orang-orang yang diberi kelebihan dengan karamat-karamat seperti tadi selamat dari penyakit-penyakit hati. Jangan dianggap orang yang punya karamat tadi hatinya sudah bersih seluruhnya. Jangan dianggap demikian. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberi karamat itu hatinya selamat dari penyakit. Macam apa contohnya penyakit itu? Kamura'ati huzuzin nafs, seperti memelihara, menjaga bagian nafsu. Contohnya, dia hendak mati ke surga, dia kepingin bidadari. Nah, ini huzuzin nafsi. Jangan dikira orang yang diberi karamat tadi kada kepingin surga. Jangan dikira orang yang punya karamat-karamat tadi kada hendak dibidadari. Nah, padahal itu hendak surga, hendak bidadari, itu sebenarnya adalah penyakit. Penyakit. Karena ini bagian nafsu, bagian diri. Contohnya lagi penyakit wasukun ilal asbab, tentram, tenang kepada sebab. Duit itu sebab. Obat itu sebab. Macam-macam sebab. Makanan itu sebab. Minuman itu sebab. Nah, jangan dikira orang-orang yang punya karamat tadi hatinya selamat daripada senang kepada sebab ini. Wa wujudil hijab, dan adanya hijab. Arti adanya hijab ini hatinya seringkali lupa kepada Allah. Wa katsiran ma tadhharu tilkal karamat ala aydil mubtadi'in minas salikin alladziina lam yasbut lahumul istiqamatu wal ma'rifah. Seringkali nampak itu karamat-karamat tadi pada orang-orang yang permulaan daripada salikin, yang mana mereka itu belum tetap istiqamah dan ma'rifat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang permulaan daripada salikin. Ini orang ini hendak mulai merintis jalan untuk mencapai ma'rifatullah. Lalu orang ini membikin atau menjadikan macam-macam wiridnya sesuai dengan petunjuk gurunya umpamanya. Lalu orang ini mulai jalan. Pertama dia tobat kepada Allah dari segala dosa, tobat. Lalu dia wara, dia jaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat. Dia baca zikir 1000, 2000 sampai 10 ribu sehari. Nah, ini orang hendak berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Orang-orang seperti ini belum sampai dia ma'rifat, belum sampai dia dapat istiqamah yang sempurna,
Orang seperti ini bisa diberi Allah karamat. Sudah bisa terbang ya. Sudah bisa jalan di banyu. Sudah tahu isi hati kita. Padahal orang ini baru mulai jalan untuk menuju ma'rifat Allah. Padahal orang ini hatinya masih banyak daripada kotoran-kotoran. Tetapi orang seperti ini diberi oleh Allah karamat-karamat tadi. Wa qad la tazharu ala ahli tamkin al-wasilin al-arifin. Dan terkadang karamat seperti tadi tidak nampak atas orang-orang yang sudah wasilin, yang sudah arifin. Kadang-kadang orang itu sudah wasil, sudah ma'rifat kepada Allah, tapi dia kadang punya karamat seperti tadi. Padahal dia sudah tamkin, sudah mantap dalam kedudukan ma'rifatnya. Hatinya sudah bersih dari selain Allah. Tapi kadang diberi Allah karamat tadi. Nah, ini seringkali terjadi. Justru yang diberi Allah karamat itu orang yang pemula. Orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya jangan dianggap bahwa orang yang saleh, orang yang takwa kepada Allah, orang yang bagus akhlaknya, tapi kada punya karamat, jangan dianggap ini orang rendah. Ada orang yang kelakuannya masih biasa-biasa, ada orang yang baru mulai belajar, sudah punya karamat, jangan dianggap itu lebih tinggi kedudukannya. Karena Allah memang demikian. Allah seringkali memberikan karamat itu kepada orang yang pemula dalam hal menjalani suluk ini, menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bagi ihtiramu haula wa ta'zimuhum walakin ihtiramu ahli tamkin wa ta'zimuhum aksar. Nah, sayogianya mereka-mereka yang diberi Allah karamat tadi, padahal ini baru dalam perjalanan. Nah, sayogianya mereka itu dihormati. Sayogianya mereka itu dimuliakan, disayangi, dicintai, dihargai. Tetapi memuliakan orang-orang yang sudah ma'rifat, memuliakan orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah, ini lebih daripada memuliakan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hikmatu zuhuriha ala aydil mubtadi'in minas salikin umurun. Hikmah nampaknya karamat di tangan orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Apa rahasianya Allah itu memberikan karamat ini kepada orang-orang yang pemula? Nah, minha setengahnya, inhaduhum bil ibadah lihusuli patrah. Salah satunya hikmahnya adalah membangkitkan, menggairahkan semangatnya pada ibadah pada waktu datangnya kemalasan, datangnya kelingahan. Nah, ini orang ini kan, ini salik, ngarannya salik ini, orang yang sudah berada di jalan Allah, itu wiridnya mungkin zikir itu bisa 5.000, 10.000, 12.000 seharinya. Dirinya sudah dibersihkannya dari dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah, sangkut paut dengan manusia, sudah tobat. Dia sudah jaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Dia sudah hindari dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya. Dia zikir kepada Allah. Ini suatu saat sebagai manusia ada rasa busan. Nah, ada rasa lemah, ada rasa kada bersemangat lagi. Nah, diberi Allah orang ini karamat, karamat. Dengan karamat lalu gairahnya itu bangkit kembali.
Nah ini rahasianya Allah kenapa memberikan karamat kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan padahal belum sampai kepada ma'rifatullah. Supaya orang ini jangan putus. Nah, supaya orang tetap bersemangat, tetap bergairah. Itu salah satu hikmahnya, rahasianya kenapa orang-orang ini diberi Allah karamat tadi. Wa minha setengahnya lagi hikmahnya itu ikhtibarun lahum, menguji bagi mereka. Orang ini sudah sampai di tengah perjalanan lurus, diberi Allah karamat, bisa terbang, bisa jalan di banyu, tahu isi hati orang, orang garing dipegangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian, ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha, apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu? Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu? Bayuh jabun, maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus, sudah suluk, sudah bersih, sudah zikir banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya provisi. Jadi akannya gawian, mengobati orang garing, mengurus orang nambah perkara, menangguh-nangguh perkara yang akan datang. Jadi akannya pekerjaan, dia senang dengan ini. Nah, payuh jabun, maka dia terdinding, kan lulus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang itu berlampah di padang hutan, di gubuk. Puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan, itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan. Orang kampung datangan, seluruh penjuru datangan. Datang bawa botol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wirid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, rame dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, payuh jabun, ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'napuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya karamat, tahuan dah orang datangan dah, ada nombor orang garing, ada nombor orang bertandu ke rumahnya, macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu, lalunya lari, lari ke tempat lain untuk menghindari ini, lari meninggalkan karamat-karamat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamat itu tadi bisa rahasianya itu untuk membangkitkan gairah amal di waktu dia malas, bisa juga karamat itu cobaan. Bila senang maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan karamat, jalannya berlanjut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan setengah lagi, ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Karamat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinannya dalam perjalanannya itu. Sekian zikir, sekian wirid dibaca, hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dijauhi, dijalankannya hari-hari. Diberi Allah karamat. Dengan dibukakan rahasia apa misalnya, lalu keyakinannya bertambah dalam soloknya itu karena diberi Allah karamat ini. Nah, bisa juga karamat itu fungsinya, rahasianya untuk menambah keyakinannya.
Wa minha ziyadatu yakini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi'a bihim. Dan bisa pula karamat itu adalah menambah keyakinan orang lain agar orang lain mau belajar dengan dia, mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga. Nah, orang ini alim, diberi Allahnya karamat kelebihan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu bahwa ini orang punya karamat. Lalu terbuka hati orang untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan karamat-karamat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah karamat. Bisa diberikan Allah karamat. Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiyal istiqamatut tammah. Adapun karamat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya ialah istiqamah yang sempurna. Nah, ini karamat yang besar. Kalau karamat berjalan di banyu itu karamat yang kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu bisa terjadi kepada orang kafir. Orang kafir ada yang bisa jalan di banyu, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa terbang, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa kasab, dilanjur oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang demikian itu karamat kecil, karena itu masih bisa Allah berikan kepada orang yang menentang Allah. Nah, adapun karamat yang besar yang tidak diberikan dengannya kecuali orang-orang yang mantap ma'rifatnya hiyal istiqamatut tammah, istiqamah sempurna, orang yang selalu dalam kondisi takwa zahir dan batinnya. Nah, ini sudah punya karamat. Ini karamat yang agung yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Istiqamah artinya selalu dalam kondisi takwa zahir wal batin. Pekerjaan orang ini zahirnya, batinnya dalam kondisi apapun kada terlepas daripada takwa kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang istimewa, kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya. Dalam keadaan susah hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan senang hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan orang banyak hatinya kada berubah kepada Allah. Dalam keadaan sunyi sendiri hatinya kada berubah kepada Allah. Selalu ingat Allah. Nah, ini istiqamah tamah. Itu kada bisa dimiliki, didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah mendapat keistimewaan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karamat yang paling agung. Nah, istiqamah tamah wa raf'ul hijab. Nah, ini raf'ul hijab. Ini merupakan karamat yang agung juga. Raf'ul hijab ini orang-orang yang bila mendengar sesuatu, dia mendengar Allah. Bila melihat sesuatu, dia melihat Allah. Tidak ada hijab dinding baginya. Nah, kalau kita diberi Allah ini karamat besar. Karena ini hanya diberikan Allah kepada orang yang sudah sampai kepada kedudukan tamkin min ahlil ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan kita terperdaya dengan karamat-karamat yang zahir itu. Karena karamat yang zahir itu masih dianggap adalah karamat kecil. Kenapa kecil? Karena Allah bisa memberikan kepada orang yang takwa, bisa Allah berikan kepada orang yang durjana. Tapi kalau ini karamat hisbatiniyah, ini karamat uzma, karamat agung,
Nah ini hanya Allah berikan kepada ahlil wilayah, orang-orang yang diakui Allah sebagai kekasihnya ini. Nah ini yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Dengan kita melatih diri, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengamalkan wirid, dengan kita memperbaiki akhlak, dengan kita mencintai ulama dan habaib, ini kita harapkan bahwa kita diberi Allah Subhanahu wa taala karamatul uzma, karamat yang besar ini. Kita kadang menghendaki karamat-karamat zahir, kadang mengingini itu. Jangan kepingin terbang, jangan kepingin batu jadi duit, jangan kepingin. Jangan kepingin batu digenggam jadi berlian, jangan kepingin itu. Nah, yang kita kepingin, yang kita ingin, bahwa kita diberi Allah istiqamatu tammah. Kita diberi Allah istiqamah yang sempurna dalam kondisi takwa, dalam berbagai keadaan. Dan yang kita ingin bahwa diangkat daripada kita hijab dinding, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa madzalika 'alallahi bi aziz, tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu. Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, Allah akan mengisi sesuatu yang bagus pula. Nah, insyaAllah dengan berkat doa daripada para ulama, para habaib, Allah akan memberikan kita karamat uzma ini walaupun pada akhir-akhir hayat kita nanti. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amru wa ya kana salatu wa salamun mustaqim sanadul ladzi man qala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم